Pemerintah Provinsi Jawa Barat setega pola ngirut wisatawan ke Ngajuk-juk ke Cirebon Raya. Lantaran Bandung Tur Bogor Raya geus over tourism. Kukituna, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngarojong kegiatan anu dikokolakeun di lalawak Ciayu Maja Kuning. Salah sahijina nyaeta kegiatan cycling di Jabar. Dina konferensi pers di Gedung Sate Kota Bandung sabebara waktu katong pernakeun lalawak Ciayu Maja Kuning utamana Cirebon Raya jadi salah sahiji puseur panitenan pemerintah Provinsi Jawa Barat keur dikembangkeun dumeh ayeuna lalawak Bandung Raya Turta Bogor Raya Over Tourism. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Beni Bahtiar netelakeun Over Tourism ngagejat widang ekonomi salah sahijina mucuhulna pasualan patalimarga atau macet. Kukituna pihakna satekah pola nambahan kegiatan di lalawak Cirebon Raya ke promosi wisata di eta lalawak diantarana religi, budaya, kuliner, balanja, olahraga, jeng alam. Sokomo eta lalawak diwebeganku Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati anu mangrupa prasarana transportasi antar wilayah boh antar kota, provinsi boh antar nagara. Nah, event ini adalah merupakan momentum, ya kan, untuk mempromosikan kawasan Cirebon Raya. Karena mohon maaf, hari ini Jawa Barat itu sudah over tourism di kawasan Bandung Raya dan Bogor Raya. Nah, dengan kawasan dengan apa over tourism ini justru tidak memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, gitu, ya kan, karena kemacetan dan sebagainya. Nah, kita mesti berpikir bagaimana supaya bisa bergeser sedikit ke area Cirebon Raya yang hari ini mohon maaf belum begitu populer. Nah, padahal potensinya tidak kalah menurut kami dengan Bandung Raya maupun Bogor Raya, baik dari sisi alamnya, pemandangannya, maupun juga atraksi-atraksi lainnya. Nah, jangan lupa bahwa di kawasan Cirebon Raya ini ada 6 kategori pariwisata yang memang memungkinkan di sana. Sajroning itu, PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngebrehkeun event cycling di Jabar jadi salah sahiji tarekah keur ngaronjatkeun okupansi wisatawan ngaliwatan BIJB Kertajati. Pihak Nage ngarojong jenglengan rute dina eta event cycling di Jabar lantaran ngaliwatan ka Cirebon, Kuningan, Ciamis, Banjar, Tepika, Pangandaran. Ada ekspos terhadap Kertajati walaupun tidak dilewati tapi nanti akan menjadi salah satu yang disebut dalam acara ini dalam cycling di Jabar ini. Dan saya menyambut baik karena itu kan melewati jadi rutenya Cirebon, Kuningan, Ciamis, kemudian untuk yang hobi, jadi mereka juga tidak terlalu paham, tapi katanya untuk yang hobi ada berhenti di rumah Bupati Ciamis untuk istirahat, untuk makan, gitu. Dan lanjut lagi Ciamis, Banjar, Pangandaran. Minangka tarekah keur ngaronjatkeun widang ekonomi masyarakat Jawa Barat utamana di Ciayu Maja Kuning, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngarojong pemerintah Kabupaten Turta Kota ngahangkeutkeun kearifan lokal lantaran wisatawan ayeuna leuwih kairut ku wisata anu ngandung budaya asli ti saban lelewekna sewang-sewangan. Budi Hartati, Bandung TV.